Rita Normaliza and welcome back to my Bonco channel. Official. Salah Rita. Oh iya, Rita Normaliza. What a wonderful world. Nah, di video kali ini aku tadi baru bangun tidur ya, terus langsung mandi, terus kita langsung pergi. Ini muka aku masih bare face. Aku lagi sama Boncal Official. Jadi di video kali ini aku bakalan main game sama Boncal Official. Main game? Yes, main game. Sekaligus nanti aku akan kasih Boncal Official sebuah kejutan. Kejutan apa yang itu? Kira-kira kejutan apa yang aku akan kasih ke Boncal Official, makanya stay tune nonton sampai selesai. Oke, sekarang kita lagi di jalan dulu, teman-teman lagi mau beli sesuatu. Ya, kita lagi di Pekanbaru, by the way, hati-hati Boncal. Di butikku sendiri normaliza.id buat teman-teman yang di Pekanbaru, jangan lupa nih datang ke butik kita, siapa tahu lagi butuh gaun, nyari atau untuk sewa, bikin baru, pokoknya semua kebutuhannya ada di sini ya. Nih contoh-contoh gaunnya buat teman-teman yang pengen lihat foto-foto fullnya, bisa juga untuk cek Instagram kita di rita.normaliza, Instagram pribadi aku, jangan lupa di follow juga, tapi Instagram butik kita yaitu normaliza.id. Sebenarnya aku pengen bikin kejutan untuk adik aku. Dia lagi tidur dan dia nggak tahu sama sekali. Tapi aku pura-puranya mau main game sama dia. Nanti kalau misalnya dia bisa menang, aku akan kasih dia hadiah. Hadiah itu adalah kejutan dari aku. Dia nggak tahu nih. Padahal aku udah nyimpan hadiah ini selama seminggu. Semingguan ada teman-teman. Jadi mari kita bangunin dulu. Boncal Official lagi tidur. Kita paksa dia untuk main game. Ayo kita main game. Mungkin butik aku tuh bikin betah gitu. Jadi kalau di sini tuh bawaannya sleepy ngantuk gitu kali ya. Itu juga ada tuh, ada dua. Apa? Oh iya, ada satu lagi tuh. Itu tidurnya saking nyenyaknya kayak gitu. Tuh, kayak gitu. Main game. Nanti kalau Boncal menang, aku kasih hadiah. Kayak ini clip, man. No, ini tidak clickbait sama sekali. Ini benar-benar hadiahnya puluhan juta. Makanya buat teman-teman yang pengen tahu, nonton video ini sampai selesai. Kita tunggu Boncal ngumpul nyawanya dulu. Oke, sekarang kita sudah ada di kursi panas gitu. Serius banget ya gamenya ya. Jadi ini adalah game namanya yaitu Heads Up. Kalau nggak salah ya, namanya Heads Up kan? Ya, pokoknya ya, itu nama gamenya ya. Yang dimana nanti kita akan milih sebuah kartu atau kertas. Jadi kertas itu akan taruh di atas kepala, kayak misalnya di sini kan. Nah, nanti lawannya harus bikin orang yang megang kertas itu tahu apa isi dari kertas itu. Karena pasti udah tahu kan game itu kan, kayak karena udah banyak di TV game itu udah sering ada gitu. Ngerti gak? Misalnya bunga nih. Oh iya. Ya misalnya bunga, terus gimana cara jelasinnya supaya aku bisa nebak kalau itu bunga? Tangkai, tangkai, ada tangkainya, sering dikasih sama cewek. Nah, misalnya gitu kan. Jadi udah ngerti rules-nya ya. Insya Allah. Ya, jadi waktunya cuma 10 detik. Jadi Boncal harus, kakak harus bisa jawab dalam 10 detik itu. Kalau misalnya ternyata lewat dari itu, kalah. Yeah. Ya. Dan kalau misalnya Boncal bisa menjawab 5, bukan menjawab, menebak 5 pertanyaan, nanti aku akan kasih hadiah. Tapi kalau aku bisa menebak 5 pertanyaan, aku kasih hadiah. Gunting batu ke tas. Ya. Yeah. Ya, nah, yang menang aku dong. Yang menang saya. Kakak kertas, karena kan digituin. Masa sih? Kertas ya? Kertas. Kertas. Yang menang kertas. Berarti aku yang menang. Berarti buat kalian yang sering tawuran, bawa kertas aja besok ya. Kertas sama batu menang kertas soalnya ya. Oke. Okay. Menang kertas aja. Oke. Okay. Oke, berarti. Iya. Ntar ya. 10 detik ya. 10 detik. 1, 2, 3. Transgender suka teriak-teriak. Mas suka ada di TV. Transgender. Transgender rambutnya panjang. Yeah. Oke. Okay. Pas banget, nggak sampai 10 detik. Nggak sampai 10 detik pas ya. Mm-hmm. Oke, okay, berarti set lagi gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Lagi. Gunting batu ke atas. Ya. Boncal yang menang. Iya. Boncal yang menang. Deskripsinya harus benar ya. Iya. Oke. Okay.
3, 2, 1, start. Sering ditakutin orang, selalu ada di gang-gang. Hantu. Salah. Sering bencong. Sering ngejar. Anjing. Ya. Emang ada bencong dalam gang. Sering nakut-nakutin orang katanya kan, jadi di gang-gang gitu loh. Gunting batu ke tas. Ya. Tiga, dua, satu, start. Sukaan mama. Nasi. Cepetan. Aroma yang khas. Asam pedas. Cepetan. Kau temennya asam pedas? Ikan ebo. Ya. 15 detik. Aduh. Gimana ini? Dia gak tahu. Iya, pasti gak tahu kesukaan mama. Yang iya, yang menjelasinnya salah. Deskripsi kesukaan mama? Pete. Salah. Jengkol. Ya karena itu kalah guys. Ya aku jadi skornya 2-1. Oke. Aku 2 ya. Oke, kertas gunting batu. Yeah. Kesel. Gak buat kan dia masih kurang gunting batu. Iya. Pernah sudah di YouTube seseorang belinya. Atta Halilintar. Salah. Dia ricis. Ada di selokan. Ada di pinggir jalan. Ada di selokan. Dijual jual. Nasi. Salah. Makanan. Ya. Ya ampun, itu aku gak tahu sama sekali. Ayo, aku gak tahu sama sekali. Iya, harusnya tuh gini nih, yang selalu di leher gitu misalnya gitu. Biar kakak bisa nebak cupang gitu ya kan. 3-1. Oke, 3-1. Pas gunting batu. Yeah, nah, oke. Cowok yang banyak cewek. Playboy. Dia sering dikatakan sebagai binatang ini nih, yang ada di sungai, terus oh, boy, ya. Pas gunting batu. Ya, udah tahu. Menanya kerja? 2 detik. Biar bisa dapat uang. Duit. Kertas gunting batu. Aduh. Wow. Kayaknya gue sial deh hari ini. Ditakutin banyak orang? Hantu. Jenis hantu. Jenisnya? Setan. Salah. Iblis. Salah. Ya, lu salah. Iya. No, itu masih ini ya, masih bisa ya. Ya. Jadi poinnya okay. Belum. Oke, 3-4 masih 3-4. Oh, harus bisa dapetin 1 poin lagi. Ayo, Cel, bisa, Cel. Ayo. Masa lama. Ah, tuh jenisnya. Susah banget tuh kira. Harusnya hantu. Iya, bisa jadi. Yang suka lompat gitu. Yang suka lompat. Heeh. Gimana sih? Ya udah enggak apa-apa, satukan lagi berarti. Ayo, ngejar poin. 1 2 3. Ya. Ya, 3-2-1. Yeay. Lalu dijadiin kado untuk hari Valentine. Coklat. Betul. Ya. Tuh, gue udah pintar ya. Yeay. Oke. Pemenangnya adalah Bocah. Loh, kok Bocah? Kan udah 5. Ya udah, kalau gitu kita kasih hadiah buat Boncal. Hadiahnya tutup mata dulu, tapi tetap harus tutup mata. Sedih hadiahnya. Atau kedua? Wah, dua-duanya dong. Oke. Tutup mata dulu. Iya, terus. Belum, belum. Masih lama? Kita kasih. Sudah? Belum. Nah, belum, 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 belum. Belum, belum. Sudah? Belum. Satu, dua. Jadi main coba anything. Oke. Sudah? Sudah. Satu, dua, tiga. Hadiahnya adalah terang. Belilah ini jika mampu. Snowman. Aku dapat ini. Wow. Maksudnya? Ini hadiahnya. Hah? Hadiahnya. Ini hadiahnya ini. Hadiah buat aku? Iya. Hadiah main game. Oh, main. Enak banget ya. Gua mau deh main game. Sumpah, sumpah. Sumpah gua mau. Yeay. Terima kasih kakak. Biasanya dia gak pernah sweet tuh. Udah dikasih iPhone 12 Pro Max baru dia sweet. Sumpah gue ke MP cok.
dapat hadiahnya iPhone guys. Aduh, terima kasih banyak ya kak, astagfirullahaladzim. Hadiah buat aku mana? Oh iya, tapi kan kamu kalah. Oh iya, enggak dapat hadiah ya. Tapi enggak apa-apa, aku mau tetap mau hadiah kan aku kasih iPhone. Bentar ya, gua keluarin yang ada di dompet ya. Oke, kita lihat isi dompetnya ada berapa. Wow, banyak, ada 20 juta. 20 juta rupiah. 20 ribu. Udah. Selamat bonca. Tapi ini enggak ini ya? Enggak bohong ya? Enggak. Sumpah kan? Sumpah. Unboxing dong. Terima kasih ya Allah. Dan terima kasih Kak Rita. Semoga rezekinya semakin bertambah. Amin. Jangan lupa subscribe Bonca Official. Maksudnya Rita non. Dan juga Bonca Official juga enggak apa-apa di subscribe. Ya, sedekah subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Ya, karena itu kalau kalian rajin sedekah subscribe, kita doain masuk surga dan rezeki kalian ngalir terus. Dan iPhone ini mahal. Bantu subscribe agar bisa jadi. Iya, biar duit aku balik. Unboxing enggak nih? Unboxing enggak? Unboxing dong. Mana tahu itu cuma kotak doang. Iya benar, siapa tahu isinya cuma ternyata batu. Buat teman-teman yang pengen nonton video unboxingnya juga bisa ke Bonca Official ya. Dia kaget loh karena dia nggak tahu beneran kalau aku bakalan kasih dia iPhone 12. Karena kemarin aku baru kasih dia iPhone 11 Pro Max. Kemarin masih ngasih ini loh, iPhone 11 loh. Dikasih iPhone 12 lagi. Sombong amat. Jadi bocah itu aku kasih iPhone 12 supaya dia rajin nge-vlog. Kayaknya harus meja nih. Jatuh gitu kan. Gak apa-apa. Yeay, warnanya bagus. Warnanya bagus. Aku aja gak dapat warna ini loh. Warna blue green. Iya. Bagus banget warnanya. Gila kenapa aku gak warna ini. Yaudah kita tukeran aja ya. Bagus. Terima kasih banyak ya kak iPhone-nya. Nanti kalian mau lihat unboxing-nya di konten. Iya, unboxing full-nya ada di konten Bonca Official. Terima kasih teman-teman udah nonton video kita hari ini. Semoga terhibur dan juga bisa menemani waktu kalian di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk subscribe YouTube aku dan juga YouTube Bonca Official. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye.